Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari. Aku baru sempat lagi bikin video kegiatan sehari-hari gitu ya, Mams. Karena setelah adik Misha lahir itu kadang begadang ya Mams, jadi gak sempet bikin video kayak gini. Aku bangun sekitar jam 4-an, lanjut sholat subuh, dan aku buka pintu lihat kondisi di luar, ternyata itu gerimis dan semalam itu habis hujan. Lanjut aku ke dapur, niatnya mau beberes mumpung anak-anak masih pada tidur, tapi gak lama Mas Bian bangun dan adik Misha pun ikut bangun, Mams. Tuh, Mas Bian itu udah dibuka baju sama celananya karena pipis, Mams. Untungnya nggak di kasur tapi di karpet di bawah. Udah hampir 6 bulan Mas Bian lepas pampers, tapi kadang-kadang kalau malam masih aja suka pipis, Mams. Ini Mas Bian udah dicebokin sama babanya dan lagi nunggu air panas buat mandi. Nah, Mams, kalau mereka udah bangun pagi-pagi itu kadang pekerjaan rumah itu agak sedikit terganggu sih, Mams. Karena Mas Bian sama adik Misha belum bisa ditinggalin berdua, Mams. Tuh lihat, kakaknya tuh suka jailin adiknya. Jadi harus benar-benar diliatin, Mams. Nah, mumpung Mas Bian lagi dimandiin sama babanya dan adik Misha anteng di kamar sendiri, aku lanjut ke dapur mau beres-beres. Nah, jadi semalam itu aku habis nyuci dan udah kering, aku simpen semua piring-piringnya di rak ini. Biar nanti rak basahnya itu kosong, Mams, karena masih ada cucian, tapi sedikit sih. Nah, udah beberes di dapur, kemudian aku lanjut ke kamar karena Mas Bian pengen dibajuin sama aku, Mams. Nah, ini adik Misha udah tengkurap aja sendiri. Dan kasurnya juga masih berantakan, nanti siang lah aku beresin. Nah, Mams, adik Misha sama Mas Bian itu jarak usianya 3 tahun. Jadi kalau kata orang Sundanya itu belum hideng, Mams. Tuh lihat kelakuannya. Kadang adiknya itu suka dijalin, suka dicubit, suka pengen di gendong. Ngeri kan, Mams? Jadi aku gak bisa ninggalin mereka berdua. Nah, sekarang aku mau pakein dulu Mas Bian baju karena gak mau sama babanya, Mams. Tadi itu dimandiin juga sambil nangis-nangis, gak mau katanya. Alhamdulillah suami aku bisa pulang dulu karena kapalnya masuk ke Cirebon. Jarak Cirebon ke Tasik itu lumayan dekat, jadi bisa pulang dulu ya meskipun cuma sekitar 5 harian, Mams. Oke, udah beres. Ini anak-anak mau ditemenin sama babanya dan aku lanjut ke dapur. Ada sedikit cucian yang kotor sih, Mams, cuma segini. Jadi selama suami di rumah itu aku gak masak, Mams, kita beli aja karena kita mau quality time, gak mau riweh-riweh masak, kata suami aku. Cuciannya pun itu cuma piring sama gelas aja, gak ada perabotan lainnya. Aku cuci piring ini sambil ngebut, Mams, karena Mas Bian nangis-nangis. Tuh, pengen makan disuapin sama aku, gak mau sama babanya. Nah, ini aku mau nyuapin Mas Bian sambil gendong adik Misha, karena babanya mau lanjut ke atas, mau nyuci baju. Nah, ini Mas Bian itu makan lazato ya, Mams. Semalam itu dia pengen lazato tapi keburu ketiduran, jadi nggak kemakan deh.
Nah, Mam, setiap pagi itu pasti ada tukang jamu, Mbak Jamu. Kita suka minum jamu dulu sebelum sarapan, Mams. Apalagi kemarin aku habis lahiran, suka dikasih jamu sambil loto sama mama aku. Itu rasanya pahit banget, Mams. Kalau jamu si mbak-mbak ini, itu pahitnya masih bisa ketahan karena dicampur sama min, kunyit, sereh, dan lain sebagainya. Katanya kalau abis ngelahirin itu harus minum pahit-pahitan, jamu-jamuan supaya si rahimnya itu cepat kering. Katanya si mams ya. Nah, di sini aku lanjut nyuapin anak aku di luar aja di teras rumah. Karena aku kerepotan nyuapin sambil gendong, ya udah babanya bawa dulu adik. Biar nyuapinnya itu cepat, mams. Alhamdulillah Mas Bian makannya udah beres. Nah Mams, dari dulu aku tuh kalau pagi-pagi Mas Bian harus makan nasi sebelum makan yang lainnya. Karena kalau pagi-pagi udah makan yang macem-macem, siangnya itu suka gak mau nasi, Mams. Jadi aku usahain buat pagi-pagi itu Mas Bian harus makan. Nah mams, ini aku lagi santai-santai dulu sama anak-anak dan suami. Dan untuk makan nanti aku mau beli aja ikan di depan rumah. Itu udah terkenal enak banget mams. Nah siangnya sekitar jam 10-11an aku mau ajak adik Misha untuk baby spa mams. Dan katanya babanya juga pengen dipijit, tapi nyuruh tukang pijitnya ke rumah aja mams. Nah ini babanya lagi nyuci baju di atas, sedangkan Mas Bian itu main ke rumah saudara di pinggir rumah. Nah ini udah mau proses pengeringan mams, nyucinya sih udah dari tadi. Suasana di pagi hari depan rumah itu mams, lihat lapangan ini adem banget, sejuk, kayaknya nanti siang mendung mams karena udah jam segini masih belum ada matahari muncul. Dan ini babanya lagi jemur baju. Nah kita itu jemur bajunya di lantai 2 mams, di atas, tapi bakal kering karena mataharinya langsung nyorot ke rumah. Alhamdulillah nyuci dan jemur udah beres. Sekarang aku mau mandiin dulu adik Misha. Nah mams, adik Misha itu mandinya masih seperti ini mams. Ada sih yang duduk gitu mams, tapi di rumah neneknya, nggak ke bawah. Jadi aku pakai bak mandi kayak gini aja. Adik Misha itu kalau udah diajak mandi suka anteng banget, nggak pernah nangis sama sekali mams. Jadi mandiinnya juga enak, gak keburu-buru gitu. Mudah-mudahan nanti diajak berenang juga gak nangis ya. Udah pakai sabun, sekarang waktunya untuk bersihin di bak mandi ini. Nah mams, bak mandi ini sebenarnya udah gak muat tuh, sampai kakinya keluar-keluar. Nah biasanya kalau udah mandi, udah pakai baju, udah seger, udah wangi, adik Misha itu langsung nyusu dan langsung tidur. Itu pun kalau nggak diganggu sama kakaknya ya mams. Nanti kalau adik Misha udah tidur, aku mau beli makan dulu ke depan buat aku dan suami. Dan suami itu lagi dipijit mams, tukang pijitnya udah datang tadi. Nah sekarang aku mau pakaiin dulu baju adik Misha. Nah untuk sesi pakai baju ini harus cepet-cepet mams, karena biasanya dia suka rewel gitu. Mungkin udah kehausan pengen nyusu ya mams. Nah ini dia udah mulai rewel. Jadi aku harus cepet-cepet pakaiin baju sama celananya. Thank you.
Alhamdulillah udah beres pakai baju sama celananya. Kemudian aku pakein adik Misha itu krim, baby cream si Mams kayak gini, sedikit aja tipis-tipis. Dan tadi Mas Bian pulang katanya pengen cepet-cepet ke tempat baby spa-nya, pengen lihat adiknya berenang. Nah, kemudian step terakhir itu pakai minyak wangi. Aku pakai minyak wangi dari mereknya Sweet Sal. Terus dipakein kaos kaki deh. Terus terakhir dipakein topi kayak gini. Anak perempuan itu banyak perhiasannya ya, Mams. Banyak pernak-perniknya. Kalau anak cowok itu biasanya kalau udah pakai topi, kemeja, celana, sepatu, udah gitu aja. Kalau cewek kan pakai bondu, pakai kerudung, pakai kupluk kayak gini, lucu banget. Nah, ini udah beres semuanya. Adik udah pakai baju, udah wangi, udah segar. Sekarang aku mau nyusuin dulu. Sambil nunggu babanya lagi dipijit, aku mau beli dulu makan, Mams. Ngajak Mas Bian karena adik udah tidur. Oke, Mams, segitu aja video aku di pagi ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mams semuanya. Dan jangan lupa untuk Mams yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat Mams yang udah support aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan Mams semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.